gak apik nomor loro, pokoknya nek iso dadi bojomu itu yang terbaik. Sebabnya apa? Sebabnya bojomu. Itu namanya eksistensi, namanya kodur dan kodar iku niku. Ngono ya. Indonesia tetap terbaik. Bah rusak, bah gak rusak, pokoknya Indonesia terbaik. Apa sebabnya pergoliane duduk Indonesia? Ngono cara berpikir. Kata apa kok? Persebaya, pokoknya Persebaya. Masih diapa kalah menang pokoknya bonek aku. Gitu kan itu kan. Arema yang ngono. Pokoknya masih yang kalah musuh Makassar, ya pokoknya tetap Arema. Bantul. Jogja itu tidak, Jogja itu tasawuf yang lain. Jogja itu tidak posesif ya, tidak terlalu keduniaan. Jogja itu ngalah, filsafatnya ngalah kuwi dhuwur wekasane. Ya, jadi gak tega nek ana penyerang kok kating ngegulno kok dihalangi kipere. Lah gak tega. Wis monggo ta Mas, monggo Mas. Itu Jogja re, ya di tempat Mas Ibnu ini. Makanya Jogja setelah merdeka Indonesia, Jogja tidak mau lagi menjadi juara karena ingin menjadi teladan nasional. Dulu pernah juara nasional Jogja PSIM itu tahun 1938 itu juara nasional. Tapi setelah merdeka, karena Jogja itu merupakan sesepuh yang membuat Indonesia bisa menjadi. Karena Indonesia itu kalau tidak ada keraton Jogja ya gak ngadek rek. Mergo sing mbayari rong tahun presidennya sak menterine ngekei istana sak pitrute kabeh iku Jogja. Ya, maka terus Jogja harus menjadi sesepuhnya Indonesia, bal-balan aja sampai menang. Lho gak enak mosok karo adik-adik ini ya. Gak enak. Mosok kate ngelebokno lho terus eling filsafat. Gak jam mungkin lawan ya gitu. Akhirnya digiring mobil amburi meneh. Jombang gak urusan bal-balan, urusan santet, ngawur aja kan. Takon no pisan meneh kan. Ya medro siji meneh urusan wesi rek. Urusan wesi, selamat kak baiku watu. Bayangno nek kak baiku wesi. Ngapen-apen tawaf, nyidek-nyidek. Sayang. Gusti Allah roh wong dhek sing gawe. Aku menciptakan makhluk di pulau terpencil ini yang sangat menyukai besi tua. Maka aku menciptakan rumahku di muka bumi di Mekah tidak terdiri dari besi melainkan dari batu. Nah, dadi wong Madura nek rono jancuk ya. Karena besi ini ren ya. Kalau guyon rek ya. Lho ngono iku kan sing indah kan ada anjuk mang. Ya toh nek kalimat ngono iku sing indah itu kita mencari keindahan dan silaturahmi. Wong gak ono dosane gak ono apa-apane kata tidak menunjukkan dosa atau tidak dosa, tergantung. Mosok kon karo bojomu sopan ngono. Dik nyuwun sewu, purun ta mboten. Ya gak enak lah. Terus rumah sammu ngono iku sing islami ngono ya gak. Wis tadi nanti buka dhewe nanggo semua. Nonton iki maget mang wiritan cik suwin sampean iki. Iki selak pecah ya. Gimana rek ya? Masya Allah ya Allah lindungilah kami semua. Kadang-kadang kami kurang ajar tapi itulah bahasa manusia. Bukan bahasamu yaitu bahasa manusia dan kami bergembira dengan cara kami masing-masing sesuai dengan budayanya. Di Jogja aku gak iso ngomong ngene iki ndek kene tok. Amun suara-arek ngene mosok aku ngomong sopan. Daporane koyo ngene.